Mangga kanggo perwakilan Bali. Disambungnya dengan silakan. Nah, ini lah dia. Seorang Semar. Semar adalah lambang dari pengabdi masyarakat, di mana Semar adalah seorang yang terhubung, seorang abdi yang tanpa jasa. Ini dia. Dia sedang menghadap, sedang mengarah ke depan bersama para murid-murid kelas 6 yang akan melepaskan diri dari SD. Kita wajib dicontoh bahwa Semar adalah pengabdi masyarakat yang tanpa jasa. Dan kita bantu aja kelas 6 sebagai penerus bangsa, sebagai generasi kita penerus, dan wajib berbahagia kepada wali-wali murid bahwa anak-anak Anda semua telah berkembang, baik pendidikannya ataupun fisik, yang menuju dewasa untuk meneruskan penerus bangsa. Mudah-mudahan anak Anda semua bisa menjadi pahlawan. Dan untuk kelas 6 jangan menangis ya, bahwa nanti kita semua akan berpisah dengan sekolah, akan berpisah dengan guru-guru yang tersayang, nanti juga akan berkesan. Silakan untuk ibu kepala sekolah memberi, pertama adalah melepaskan atribut atau topi SD. Silakan. Topi SD ini mungkin Pak Agung buat apa sih? Topi bahan topi SD. Dan untuk perwakilan dari wali murid kelas 6, silakan kepada ibu Titik, kami persilakan naik ke panggung. Dan ibu Haji, silakan. Iya. Nah, yang sebelah itu. Ya, ibu Titik sebelah ini tengah-tengah apa ibu maju. Ya, ibu Titik ini. Ya, kepada ibu Haji, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ini bagian mekanik. Tolong musiknya, kalau bisa taluan. Ibu Titik di sana. Ya, Bu Haji sebelah sini, Bu kanan. Ya. Untuk yang peserta yang dilepaskan topinya, silakan bagi anda-anda semua yang sangat menggembirakan ini, bagi orang-orang tua yang mau mengambil gambar. Ini adalah momen-momen yang sangat indah bagi para murid-murid bangsa. Dan yang paling sangat untuk rasa di belakang ibunya, ada Ki Semar. Rasa di belakang ibu sana, ya, atau di tengah, mangga Pak. Ya. Silakan untuk musik berhenti dulu. Oke. Ibu Tus musiknya. Lu apa ibu Tus ya? Ya, mangga untuk sambutan. Memberi yang pertama adalah pelepasan atribut SD Gulak 2 dari Ibu Haji Eliati. Dan pesan dan kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo nong. Ini perpisahan dan pelepasan peserta didik kelas 6 UPTD SDN 20 lulusan tahun 2023 yang sebanyak 28 anak, perempuan 14 dan laki-laki 14. Mudah-mudahan anak yang di sini, anak kami semua ini menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna nusa bangsa agama dan taat kepada kedua orang tuanya dan menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Dan apa yang dicita-citakan anak-anak di sini? Aja tetanu terus musiknya. Semoga tercapai semua apa yang diinginkan. Anak-anakku yang ibu cintai, yang ibu sayangi, jadilah anak yang soleh dan soleha. Jangan nakal kedua orang tua. Patuhlah, sayanglah, cintailah kepada kedua orang tuanya, orang yang lebih tua, dan sayangi kepada adik-adikmu. Ini adalah pelepasan kelas 6 karena anak-anak di sini sudah 6 tahun dititipkan di UPTD SDN 2 bulan. Menitipkan 6 tahun itu tidak cepat, tapi lama sekali. Tapi alhamdulillah tahun 18 dimasukkan ke UPTD SDN 2 bulan. Sekarang 2023 sudah dikatakan lulus murni semuanya. 100% lulus semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudah menitipkan anak ke UPTD SDN 2 bulan. Sekarang perwakilan dari teman-temannya, Tarasha ini sudah lulus dan akan saya kembalikan kepada ibu. Mangga kembalikan, karena di sini sudah insyaallah dibina, insyaallah dibimbing, insyaallah diarahkan ke jalan yang terbaik. Mudah-mudahan dari semua guru dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6 mudah-mudahan ilmunya akan bermanfaat. Karena ini sudah waktunya, sudah 6 tahun. Jadi akan saya kembalikan kepada wali murid. Ini perwakilan semua ibu. Kembali semua kepada wali murid. Ini perwakilan yaitu satu ibu, ibu Arasya. Ya, ini perwakilan. Nah, sekolah di sini nama. Jadi itu 2 bulan ya. Dan lulus, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya ini apa yang diceritakan tercapai. Dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ini atributnya nak ibu lepas. Atributnya. Nangkep tangan ya. Ya, ini sudah dilepas, sudah saya berikan kepada ibu. Mudah-mudahan ilmu yang didapat selama di UPTD SDN 2 bulan bermanfaat ya Nang ya. Bermanfaat mudah-mudahan dan apa yang ibu kita akan tercapai. Mangga pesan dan pesan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2, Ibu Haja Elia SPD Akademi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2, yang kami hormati para wali
SD Negeri 12 dan yang kami hormati para tamu undangan serta putra putri kami, siswa siswi SD Negeri 12 yang kami cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita semua dapat menghadiri acara perpisahan kita bersama. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih bahwa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili wali-wali kelas memberikan sambutan dalam suasana yang sangat mengharukan siang hari ini. Suaranya yang keras sangat.